datang dia kena apa namanya karantina 10 hari, ngomel-ngomel. Enggak, dia harus 10 hari karantina. Itu kita pastikan orang yang dapat libur keluar, kita pastikan dia akan dapat 10 hari. Kita enggak mau negeri kita ini dicederai, dicemari oleh COVID yang lain gara-gara kita sendiri tidak disiplin. Sekali lagi, dan kemarin ada upaya-upaya melarikan itu, kita akan langsung ceburin aja masuk ke dalam karantina terpusat. Ya kalau tidak mau di hotel, ya kita bikin di karantina lain yang kita betul-betul pastikan bahwa itu aman. Jadi kita ada apa namanya menghitung resiko dengan data yang ada. Jadi kita tidak mau mengorbankan apa yang sudah lelah, capek, pengorbanan besar selama berapa bulan ini rusak hanya gara-gara kita tidak disiplin. Jadi semua harus disiplin, bisa menahan diri dulu. Terus untuk normal tentu masih butuh waktu, kita masih lihat lagi.